Subhanallah,
Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman wa nikmat Islam yang tentunya patut kita syukuri. Dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitul min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan juga kita berada di raudhatin riyadhatin jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang diperlukan Allah kepada kita selaku hamba yang beriman yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan memasuki bab yang baru lagi. Ya, kajian kita Riyadhus Shalihin, kita akan masuk ke dalam bab taubat. Ya, bab tentang taubat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab taubat. Bab tentang taubat. Sebelum kita masuk kepada hadis ya tentang hak bab taubat, dan sini akan dijelaskan dulu oleh pengarang kita tentang ya apa sih sebenarnya taubat itu, ya apakah sesuatu yang sunnah atau yang wajib, apa syarat-syaratnya agar taubat kita diterima oleh Allah. Sini akan dijelaskan terlebih dahulu. Yeah.
sekalipun dosa atau maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita punya dosa sama Allah, Pak, ya, kita bisa langsung istighfar minta ampun sama Allah, insyaallah Allah bakal baik. Ampunin. Ya, istaghfiru rabbakum kepada Allah, ya. Summa tubu ilaihi, ya, dan minta ampunlah kepada Allah, ya, kepada Tuhan dan bertobatlah kepada-Nya, insyaallah Allah ampunin. Ya. Yeah.
ya, dengan perbuatan dosa atau maksiat yang kita kerjain, Allah tak berarti atau tidak. Apalagi maksiat dijadikan kebanggaan. Zaman sekarang banyak pak orang melakukan maksiat bangga, banyak, ya, bahkan diekspos di media sosial, ya, diekspos di apa tuh, di IG-nya dia, ya, atau di Facebook-nya dia, atau di Twitter-nya dia, ya, jadi status kalau dia melakukan perbuatan maksiat bangga, ya, ini orang yang melakukan perbuatan maksiat kemudian dia bangga, itu dosa. Besar daripada dia berzina. Ya, dosanya itu lebih besar dari dia melakukan dosa besar yang lainnya. Kenapa? Karena namanya orang melakukan perbuatan maksiat bukan dia bangga, tapi hatinya menyesal. Ya, jangan diceritain gua mah dulu waktu muda. Ya, jangankan sebotol dua botol, lima botol habis sudah enggak katanya. Ya. Perbuatan dosa-dosa tersebut, ya. Ini kan dalam mengarah
kalau nggak bayar pajak, nanti ketika ada razia kendaraan saya hilang, SIM saya ditahan, ya, SIM sudah ditahan, nggak saya nggak saya, dan nggak mesin sudah ditahan, motor saya diambil, tapi takut kan, ya, tapi ini nggak akan ada perasaan takut ya Allah, tahun ini saya belum membayar zakat, ya, gimana ini, kenapa zakat itu kan hukumnya wajib, ya, kalau bayar hukumnya apa? Ayo bayar hukumnya apa? Nah, ada juga bayar tapi itu gak bayar. Kok gitu? Kayaknya. Ya, kalau yang namanya pajak itu ya ibaratnya kalau dalam hukum itu berubah. Ya, boleh kita bayar. Ya, kalau kita kerja di orang kembali, kita dapat orang kembali. Ya, kita tinggal dosa kan? Gak dosa. Para para ini yang ada di depannya.
silaturahim yakni arisan keluarga, arisan keluarga. Ya, emang bingung kan silaturahimnya? Bingung silaturahimnya? Gak ada, ya bingung silaturahimnya. Ya, jadi apa? Orang punya utang di arisan harus siapa ya? Enggak ya, apa? Karena kaitannya dengan akul lagi, ya. Ya. Baik. Yeah.
api jadi yang biasa itu kadang dibagi bareng ya pada api rompi ya ngomongin moral seharusnya bisa ini ya katanya ya ngomongin oh iya nyambung ya pada bilang ini mas 10 ribu ya ngomongin orang ini 100 ribu apa yang banyak kan yang ditanyain ayo saudaranya datang ke ini yang ya kayak jadi nama apa saya secara pribadi istri saya yang kalah sih bulan dia tinggal saya bulan dia ya kok pasal kemarin gak buat saya apa ada bawa penjamin saya bulan dia iya saya bilang udah mending di rumah aja biar bulan bulan dia kenapa bang gak tau bukan gak ngomongin orang juga itu ya tadi ngeliat orang tuh pengen tapi dia lagi gajinya pengen tapi atas segala apa dosa-dosa
sebenar-benarnya, ya ini yang harus kita lakukan, ya ketika kita punya dosa, ketika kita punya salah, ya maka kita harus apa, langsung minta ampun kepada Allah. Ya, ada orang bertanya, Ustaz, Nabi kan sudah tidak punya dosa, sudah dijamin masuk surga, terus kalau istighfar minta ampun, lalu Allah, ya itu Nabi, ya istighfar kita kepada Allah bukan saat kita habis melakukan salah ruang, bukan, ya istighfar kita kepada Allah, kita punya salah atau punya salah, istighfar itu bagus, ya kalau kita enggak punya salah atau enggak punya dosa, kita istighfar, apa yang Allah akan berikan? Ya lupa pada dunia, Allah akan angkat derajat kita dengan kita selalu banyak dapat istighfar, ya istighfar kita ini lupa. Ini ibaratnya adalah keadaan kita. Suatu saat kita punya dosa, itu langsung terdeteksi. Langsung terapa, terhapus dengan istighfar-istighfar yang kita lakuin. Kalau memang kita tidak punya dosa, pertanyaannya mesti kita punya kan? Kahannya Pak yang bilang punya mamar. Ya, makanya apa ya? Kita selalu beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum mau menyebut kita, maka hendaklah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita selalu beristighfar, minta ampun, bertobat kepada Allah, sehingga kita nanti ya dalam kita melaksanakan keinginan berdoa akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu penyebab doa kita tidak diterima karena masih banyak apa? Dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Dosa itu ibaratnya apa sih, Pak? Sampah. Ya, itu. Ya Allah, dosa itu kau kapan ya? Kau gak tahu kan? Kau gak pernah ada di kamu? Jangan salahin Allah, yang salahin diri kita nanya. Apa ini? Berarti masih banyak sesuatu yang haram yang kita lakuin dan belum kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya taubat itu jangan lupa nanti kalau udah tua, jangan. Ya, taubat